Partai Persatuan Pembangunan P3 Kubu Yan Faridz menggugat Presiden Jokowi, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, serta Menkumham Yasona Lawli. Kubu Muktamar Jakarta itu mendorong pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Sidang gugatan P3 Kubu Yan Faridz digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Humprey Jemat, sedangkan pihak tergugat tidak menghadiri sidang. Agenda sidang perdana adalah pemeriksaan berkas gugatan. P3 Kubu Yan Faridz atau Kubu Muktamar Jakarta menggugat Presiden dan dua menterinya yang dinilai tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung yang menganggap Kubu Yan Faridz sebagai pengurus sah parpol berlambang Ka'bah itu. Sidang gugatan kedua akan digelar pada 29 Maret mendatang. Karena dalam hal ini pemerintah itu tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung nomor 601 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya. Nah, dalam hal ini sudah dilakukan beberapa kali.